dumateng para bapak kiai alim ulama ingkang tansah kula taati fatwa sedawipun, para pepundhen ingkang tansah kula bekteni, dumateng panjenenganipun Bapak Solehan, so ibu ingkang muga kersa utawi sahibul bait ingkang tansah kula mulyakaken, dumateng pejabat pemerintah sipil militer maupun Polri yang saya hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi izin sahridanipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya tasih pinaringan sihat lan panjang umur sehingga kita sedaya niki saged ngrawuhi acara pengajian umum dalam rangka acara malam tasyakuran walimatul hitan tasyakuran hitanan nggih menika hitanipun Ananda Guntur dan Jami'an. Guntur dan Jami'an sedaya putranipun Ibu Solehan. Dene Pak Solehan ini sponsori tok. Lho nggih ngoten niku to. Sing ngandut karo sing lairne ra ibu. Apa temen wong kakung meteng ra ora enak to. Ora enak. Ya bener blenduk weteng ngene gak dilair-lairne. Lemu. Galang-galing wadah dalu menika. Mugia kita sedaya tansah manggihi rahayu wilujeng tebih saking godha rencana sifatur hokolan angkara bebasan setan ora doyan demit ora ndulit gendera kanggo mak lampir ora mampir nyipalat ora kelet gradang ora condong wae gombe gendut pelecak gundul toya balas pati ilu-ilu ora melu sing ana amung kesainan keselamatan kemaslahatan kanugrahan lan tetepipun iman Islam lan ihsan Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, monggo mengawali pertemuan kita sedaya ing wedha dalu niki, monggo kita awali kanthi maos selawat nabi katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Pon siap yo tarik mang bola
wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Yang namanya tasyakuran walimatu khitan, yang namanya khitanan, itu ada hubungannya dengan yang namanya kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk membentuk putra putri yang soleh dan solihah, harapan masa depan. Kewajibannya orang tua niku napa kemawon? Kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu satu, memberikan nama yang baik, manajemen sing apik marang putrane. Yang nomor dua, memberikan pendidikan agama dan memberikan pendidikan ilmu umum lainnya yang bermanfaat. Yang nomor tiga, menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti sing luhur. Yang nomor empat, menjauhkan anak dari yang namanya kemungkaran dan juga kemaksiatan. Niku kewajibane wong tua marang putrane kanggo membentuk putra sing saleh salihah, harapan masa depan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lah samangika, yang nomor satu, engka nomor setunggal, yaitu memberikan nama yang baik, manajemen sing apik marang putrane. Dados panjenengan sedaya niku nek manajemen putrane niku kedah ingkang sae, aja sak penake dhewe. Manajemen niku sing apik ana artine, ana tegese, sebab asma niku kinarya jopo. Nek wong jaman dhisik niku ora. Wong jaman dhisik niku mboten kok. Manajemen putrane niku sak penake dhewe kok, sak keneke kok, utak atik matuk penting ana tengere. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mriki Semarang sik berlaku ngoten niku. Terus saya berlaku nama buatan manajemen aku tenangnya sampai naik dewe ini ku lho mereka terus saya berlaku terus saya nge oh buatan ya syukur nek ngono. Nah wan desain iku nek manajemen nge ngutan iku sampai naik dewe sakar pe dewe otak atik mato penting ngono tengere ini ku wan desain peh lahirnya dino reboe di jenene rebo tiba pasaran dinopon jur di jenene klepon jelalah oleh jabatan dadi lurah, akhirnya jenenge ya Pak Lurah Klepon. Lah jelalah salah sawi jeneng dino Pak Lurah niku pikantuk undangan pengajian pas wayahe sambutan protokol ben ora kwalik ngono lho, protokol utawi pembawa acarane Muqasimatul Angkote niku ngeten. Sambutan yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa. Dari Bapak Kepala Desa Sido Makmur yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Klepon. Kawula sumanggaaken Klepon. Jabatane lurah. Ning jenenge Klepon, mongko klepone ra sing dipangani kok to. Enak, nek Pak Lurah kuwi jenenge klepon nek dipangan ora enak. Lho dadi yo kiai mubalek pangkate dhuwur nek jenenge elek yo elek. Dumateng Al Mukarrom khususon Romo Kiai Haji Profesor Dr. Klepon sarjana hukum. Kawula sumanggaaken utawa ingkang tansah kawula mulyakaken Klepon. Mula tane manajemen putrane iki aja sampe nake dhewe, nggih Bu nggih. Sing sae, sing apik, senajan to gawe jeneng Indonesia apa jeneng Jawa ning ana artine, ana tegese. Contoh jeneng Jawa ning ana tegese sinten? Suharto. Su niku linuwe harto niku dhuwit. Pramila sapa sing jenenge Suharto mula ya sugih dhuwit. Nyapa? Mergo pinter golek dhuwit. Napa? Ya sugian bombo ya ora roh aku. Mula dadi sugih mergo pinter golek dhuwit. Suharto, sulinuwe harto niku dhuwit. Sukarno, su niku linuwe karno niku kuping. Mula sinamine Pak Sukarno kuwi ngono mula ya tengen, gampang krungu berita, ya akeh pengalamane, ya pinter, cerdas. Ngrungone apa-apa wae gampangan.
ditampa gampang karena ditampa iso nrimo iso nampa pinter Sukarno. Nek jeneng Arab ya sing apik ya Muhammad Ahmad ya Ibnu lho apik. Nek jenengi anak niku aja Paijan. Nek duweni anak aja dijenenge Paijan. Jenenge Paijan niku nek diwale rak jan pait nggih napa mboten? Pokoke Paijan niku nek diwale rak jan pait cetel anakmu. Sing sae maringi jeneng ting putrane nek wedok ya sing apik Siti. Lho kok oh wonten ta sing wiking? Asip. Siti Fatimah, Siti Khadijah, lan sak liyane. Aja bocah ayu, pinter, manis jenenge jebrak. Jelalah dirabi karo Pak Camat, akhirnya jenenge ya Bu Camat jebrak. Ya Allah. Mriki nggih wonten Dan. Nggih wonten ngeten niku. Oh saiki mu jenenge wan jaman dhisik niku lho nggih. Biasane jebrak, tumbuh, cikrak. Niki nggih wonten. Mriki nggih wonten. Kakak. Kakak. Nek tiyang aku biasane jenenge kebo, gudel. Wih enak kuwi yo Medion. Mriki nggih wonten. Oh wonten. Wala wong dhisik, wong dhisik. Mula nek manajerine putrane niku ingkang sae. Contoh jeneng sing apik niku kados napa? Ya kaya aku iki lho. Ya ora sombong. Iki lho jenengku. Sinten? Karisma Yogi Noviana. Wah. Wah. Karisma Yogi Noviana ana artine nggih wonten. Omane jeneng iki mergo ana artine Karisma Yogi Noviana. Karisma niku artosipun istimewa. Wah. Istimewa, hebat, duwes. Yogi niku anak perempuan, anak wedok. Putri perempuan iki lho. Sing saiki ngadeg nang kene cah wedok sebut delok iki lho. Karisma Yogi Noviana. Novi niku artosipun November. Ana niku basa Arab sing artine saya, aku. Dados genai niku saya. Aku anak perempuan yang hebat, yang istimewa, sing jebos yang lahir pada bulan November. Niku Karisma Yogi Noviana. Ada lagi nama yang baik. Yo kui mau yo Siti Fatimah, Siti Khadijah lan sak liyane niku sae. Mula nek manajerne putrane niku aja sak karepe dhewe, aja sak penake dhewe. Nek manajerne putrane kuwi ngono, ana artine. Yo ana tegese asma niku Kinaryaja Japa. Niku ingkang nomor setunggal. Kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam membentuk anak yang soleh solihah sebagai harapan masa depan. Si nomor setunggal. Engkau nomor kalih memberikan pendidikan agama dan memberikan pendidikan ilmu umum lainnya yang bermanfaat. Ilmu niku penting. Jenenge wong niku nek wis mati kabeh ilang kecuali telung perkara. Setunggal sedekah jariah. Engkau nomor kalih ilmu sing manfaat. Engkau nomor tiga putra soleh solihah. Laniku ilmu sing manfaat salah si jine. Ilmu jenenge nek duweni anak kok pengen duweni anak sing pinter, soleh solihah, berilmu ya beriman, beriman dan bertakwa Allah. Kuwi ngono ya kedah diparingi ilmu. Nek jenenge apik ya kedah diparingi ilmu ingkang sae sing ana manfaate. Utamane masalah pendidikan agama. Pendidikan agama niku ngaten penting. Dengan bekal ilmu agama agar menjadi anak yang beriman dan takwa, pinter ngajini, sregep salate lan akeh ngamale. Jenengan sedaya pengin putrane saleh salihah,
duweni iman takwa, paringi pendidikan agama, dititipne dateng ustad-ustadah, dateng TKA, TPA, dititipaken dateng sekolah, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, alfiyah, syukur nepuron dititipne dateng kiai alim ulama, dilebetaken dateng pondok pesantren, bleng lho. Ne pondok pesantren, ne madrasah, nang TPA diparingi pendidikan agama, ngaji lan sak liyane. Pendidikan agama niku penting. Sak liyane diparingi ilmu pendidikan agama, juga diberi pendidikan ilmu umum lainnya sing ana manfaate. Jenenge ilmu niku penting. Sedaya kemawon supados sae kedah mawi ilmu. Kabeh mawon supaya apik niku kudu gawe ilmu. Lah golek ilmu niku ngaten kewajiban. Dawi Kanjeng Nabi, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan. Golek ilmu niku wajib kangge wong Islam lanang ya kangge wong Islam wadon. Kanjeng Nabi dawuh malih utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan sampai liang kubur. Mula golek ilmu niku penting. Sedangke mawon kok gawe ilmu dadine yo gampang. Kalau kita semua berbicara masalah ilmu, orang jadi presiden karena ilmu. Ibu Megawati Soekarno Putri dados presiden iku yo krana ilmu. Gus Dur dadi presiden juga karena ilmu. Pak Habibie yang berotak Jerman itu juga yo gawe ilmu mulai dadi presiden. Pak Harto, Bung Karno, kuwi kabeh gawe ilmu. Dadi jenderal kuwi yo gawe ilmu. Dadi kiai, guru, dokter, menteri, jutawan, insinyur, sarjana itu juga karena ilmu. Lah pengen mlebu swarga ya kudu gelem golek ilmune swarga. Sregep salat, mirengaken pengajian, manut dawuh para kiai alim ulama, sedekah, zakat, amal jariah, terus Al-Qur'an lan sak liyane. Lho sedaya tiyang niku ra pengen mlebet swarga, nggih napa mboten? Ya kudu gelem golek ilmune swarga. Ya sregep ngibadah, salate jelali, zakat posone ora ketinggalan. Putrane pengen dadi bocah saleh-salihah, besok mlebu swarga. Nggih putrane diparingi pendidikan agama kala wau. Dikon salat, le salat, le sregep, salat, le zakat, le poso, nggih ngono ya. Ya le ya. Nggih. Salat le, salat oleh pun nonton TV praise. Pateni sae, salat. Kono salat ning dasare bocah ya jaman saiki ya ndablek amat. Le salat mo. Le ngaji mo. Le TV-mu patene ana sik to le, kono kalo urung bar aku. Kalo le. Kalo wis adan, wis kentong, TV-mu patene ana mo. Alah kok kaya sapi ya. Apa ngeten iku? Adik-adike ya ngono kuwi. Nek kon salat ya ora gelem ngono kuwi. Dipenke oleh mensani TV ya. Nggih. Oh my god. Masyaallah. 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 Saiki mu ya jenenge TV niku nggih sae-sae. Ya api-api ning para mawon mirsani TV. Neng ibadah ya jenganti lali. Nggih, Dik. Ya ora dek tok nang ibune bareng ya ngono. Terus saiki mu apa filme tersanjung ngono ae salat isak lali. Filme apik-apik tok. Saiki mu filme ana Kabut Cinta magribe dilalekno. Ana sing pernikahan dini isak dilalekne. Mak lampir nyipelet bareng ngono. Wakeh saiki mu film Kabut Cinta, Meteor Garden, Cinta Berkalang Noda, Harga Diri Pernikahan Dini, wiyane tersanjung.
nerakui ya film India pupu dodiler oleh canomna mulai ngingeti ya menteleng meripat gak kewede belas ngiler gak kerasa roro saember cih masya Allah mutilapui film India ake koli hoya huben di daro unta hotahe kese ke hume oya raye piar di kese hotahe weh kukak mainnya delok kabeh to ya to gena pembatan kawene mersani TV kabeh to film India ben malam minggu gak lali to alah alah boleh dunia boleh kangen hai meho gai tiri sanjana tiri benci uli ula kedamai damai jawa leca leca sadia leca leca leca-leca sholatnya lali, ngajini lali, sinaunya lali, oleh gula ilmu lali gih ngeten iku ya jangan begitu dong Mersani TV boleh saja ning ibadahnya jelali sebab sing jemenge sholat sing jemenge sholat kuwi ngono bekali urip sing bisa bakal digawa kanggo sangune mati sholat kuwi ngono ya ilmune swarga. Mula padha golek ilmu. Ilmu niku penting. Sedaya kemawon supados sae ketah mawi ilmu. Ternek gawe ilmu sedaya kemawon dadi ini yo gampang. Contoh sinten? Dokter. Drijine dokter niki mergo diilmoni. Drijine dokter iki lho mergo diilmoni. Mundhane tok dodho karo sirahe bayek iki lho metu duwe 50.000. Wi lagi sakatokan rompeng loro rompeng telun garek ngitung beda karo drijine tukang kernet Semarang Semarang budak payung yo ungaran 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 Yogja Yogja Solo Solo saking saking Ngawi Medion 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 sedina maturip 10.000 lho bedanya drijine dokter aru drijine tukang kernet sehingga ngertos kepelan ini dilumuni dan ini gampang Mick Tishon, Holyfield, Lennox Lewis, Muhammad Ali Larsa Rioliane bintang petinju dunia mergo kepelan dilumuni mundak juwata jatosan menang metu duit miliatan kepelan dilumuni sikil lho nek dilumuni dan ini ya gampang Ronaldo bintang sepak bola dari Brazil, Maradona bintang sepak bola dari Argentina, Rod Gullit bintang sepak bola dari Belanda, Lansak liyane mergo sikil dielmoni, mundak nyaduk bal kulit ngono kuwi lho menang metu duwe miliatan. Beda karo sikil tukang becak. Orang nyek lah aku. Loh, fakta yang berbicara. Wih. Fakta yang berbicara. Nek sikile bintang sepak bola dunia Brazil Maradona kaya ngono mundaknya doba kuret menang metu duwe miliatan beda karo sikile tukang becak sikile tukang becak kuwi ra yo ngonten sepeda kuwi yo kesel golek penumpang nek wis entuk penumpang ngeterne rono ngeterne rene menggah menggah takoni karo sing nggone penumpang anu pak capek pak, saya napa buatan, kesel napa buatan pak oh, buatan pun biasa keringetin drodo, saya kentoli ngantek bendil no, mati urip sedino 5.000, 10.000, 15.000 malah kadang-kadang gak entuk babar belas masya Allah mumpung masih kecil, mumpung masih muda, carilah ilmu sebanyak mungkin dan setinggi langit walau di negeri seberang itu semua untuk masa depanmu karena engkau adalah idola keluarga dan harapan bagi agama nusa dan bangsa yang jelas kalau pemuda pemudi sehat negara kuat kalau pemuda pemudi perkasa negara jaya
kalau pemuda-pemudi pandai negara damai, kalau pemuda-pemudi beriman negara aman, kalau pemuda-pemudi berilmu negara pasti akan maju. Negara pasti akan maju. Sebaliknya, kalau pemuda-pemudi rusak, krisis moral amburadul ya susah dong, ya repot dong, bubrah. Akhirnya negara nego ya, situasi ini ya resah. Mula pada kula ilmu, ilmu kuwi ngono penting, ngoten. Ilmu iku pocong kutu tapi senang. Ikhlas nelayo gampang kang ter esti murih tembi manggi suko bagyo mulio untuk itu semuanya saja. Rekan-rekan sebayaku, santriwan santriwati, pemuda-pemudi Islam, generasi penerus, mumpung masih kecil, mumpung masih muda, carilah ilmu dan binalah iman. Berotak jerman, berhati Mekah. Dan jangan engkau sia-siakan waktumu hanya untuk hura-hura, berfoya-foya, tenggelam dalam kesenangan, perjudian, mabuk-mabukan, happy, ajojing, terlibat preman, dan hanya pacaran melulu. Karena yang namanya krisisnya iman, jauh dari norma dan etika, tidak mau menerima syariat agama, terjebak dalam sistem pergaulan yang bebas. Kerudak, keruduk, ngalor, ngidul, polewes, gak genah. Saben dino metu saka ngomah, jarene pamite sekolah, weruh-weruh wetenge abuh wis gembal bocah, tak lintung-lintung, prek, lintung-lintung, prek. Ya Allah, akhirnya wong tuane sing susah, anake ditunduk metu saka omah, selana berbuat ra gelem bertanggung jawab, ya wani berbuat, ya wani minggat keparat. Masya Allah, mula jangan sia-siakan waktumu masih muda ini hanya untuk hura-hura berfoya-foya. Ning padha golem golek ilmu, sing sapa gelem golek ilmu, Allah bakal gampano dalan munggah swarga. Tenaniku man salaka tariqan ya tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan untuk menuju syurga. Sang sapa wangi gelem gole ilmu, Allah bakal gampang dalan munggah sungwargo. Al-hadis mula pada gelem gole ilmu, neng jenenge wong golek ngilmu niku mesti ngalami perjuangan dan juga mengalami rintangan. Nggih napa mboten? Wong berjuang ki mesti ngalami rintangan. Niku mesti niku. Memang ya namanya kehidupan dunia ini penuh cobaan, penuh ujian dan penuh dengan rintangan. Neng kok tetap eling maring Allah Subhanahu wa taala? Berjuangnya di jalan Allah disertai dengan doa, insya Allah ya rintangan itu dapat dilaluinya. Mula ada peribahasa mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Belajarlah dahulu, bekerjalah dahulu, baru kemudian berbahagia. Dong 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 d
Berjuang, berjuang. Sing wingking jawab nggih. Berjuang, berjuang. Sakit to? Backing vokale. Berjuang, berjuang. Kurang. Kurang. Nek jawabnya ngoten ngoten lho. Berjuang, berjuang. Oke? Oke? Pak, derek nggih. Mangga. Terus noninjih sendika dawuh ngono lho. Mangga, berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Tarateng. Yuk dijawab. Rintangan, rintangan. Sip. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu perjalanan hidup manusia di dunia. Wang golek ilmu nggih ngoten niku. Termasuk niki Bapak Solekan di dalam mendidik putranya menjadi anak yang soleh solehah, berilmu, beriman, beriman dan bertakwa Allah. Niku mesti ngalami berbagai macam rintangan. Nggih napa mboten? Mboten napa-napa Pak Solekan, niku minangka ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Sing jelas pengen putrane soleh solehah, si nomor setunggal memberi nama yang baik, engkang nomor kalih memberikan pendidikan yang bermanfaat. Engkang nomor tiga menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti engkang luhur. Menanamkan akhlakul karimah dalam membentuk anak yang soleh solehah, harapan masa depan. Sedaya tiyane kurak pengen to putrane soleh solehah, nggih napa mboten? Pengen to? Pengen, Bu. Mau pengen, Bu, dalam ngoten mau pengen. Bu pengen. Bu, Bu. Ibu. Bu. Mami. Panjenengan pengen kagungan putra saleh salihah? Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen nggih. Pengen nggih. Pengen nggih. Pak. 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 Bapak. Papi. Kuwi. Dalem ngono apa piye? Pak, Pak. Pengen kagungan putra saleh salihah, Pak nggih. Pengen. Sedaya mesti pengen. Nek ngoten niku angel, niku wonten syarate. Syarate nggih menika setunggal putrane kedatipun paringi pendidikan agama kala wau. Engkang nomer kalih ditanamaken akhlakul karimah, budi pekerti sing luhur. Yang nomor satu pendidikan agama. Dikandung maksud dengan bekal ilmu agama agar menjadi anak yang beriman dan takwa, pinter ngajine, sregep salate lan akeh ngamale. Anak yang soleh dan solihah itu celengan deposito ing akhirat. Dados menawi panjenengan iku benjing kok sampun sedo kanthi donganipun putra ingkang soleh solihah dihidayahi Fatihah, diwasaken surat Yasin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Lansak terus eh. Diwasakan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lansak terus eh. Insyaallah manahi penengalanku bertenteran ayam.
kadang kahanane pramila putra saleh salihah niku penting. Nanging menawi panjenengan boten putrane kang boten diparingi pendidikan agama, menawi panjenengan boten kagungan putra saleh salihah mergo boten diparingi pendidikan agama, dadine bocah yang gladrah kelakuane orang genah. Diseneni wani, dituturi bantai, bapake menteleng, anake mandeng. Pelilihi malah mencicili, didagak payu, digadekne durak gelem nuku, ditundumi gantek sangone malah rong dino mule. Bareng teko ngomah malah ngada lemah. Yalah. Masya Allah. Riki kih wonten, wadan Semarang. Anak singatan iku meriki kih wonten. Boten kih. Boten, alhamdulillah, boten ngaku. Boten malih, merguana boten diparingi pendidikan agama, ora iso ngaji, bapake marep mati ki malah nyanyi 5 menit lagi, bapakku ndak mati, aku ndak ngentok TV. Aku celok to. Aku heran, bapakku tak mlebu kuburan. Aku tak ngintuk warisan, cak gendeng. Bapak sakaratul maut. Anak wedok malah nyebut pacare Majaka tak I love you so much. Cahe nek kemplo margo kaken ngombe pil koplo ya ngono kuwi lho dadine. Subhanallah, ya Allah. Bubu. Ibu. Jenengan kagungan putra ingkang ngoten niku jenengan susah napa mboten, Bu? Susah mboten? Susah. Susah nggih. Niku marai angel oleh mlebu swarga ning ngono ki salah wong tuane dhewe sebab agama dianggep ora penting, dadine bocah ya ora iso ngaji, ya ngaji ning kitab torek ditotolan digerek. Sip. Nyah. Ya Allah. Torek ditotolan digerek, judi yen wis maju kudu widi, kertu duit sing disengkerno sak akhire metu kertu. Dadi ini bocah ngingetan iku bab agama gak ngerti perkara dosa orang Jawa. Ngono kuwi salahe dhewe, bab agama dianggap sepele, anake ra ngerti mring agama, bareng wis mati lagi krasa ngono kuwi bakal rugi. Mula putrane diutus ngaji ben ra ketun tembem burine, mula gatekno ngajine putrane. Ngamen yo. Ya Allah. Dados para hadirin sedaya, menawi panjenengan pingin kagungan putra saleh salihah, putrane kedah dipun paringi pendidikan agama, cedhakno karo kiai ben dadi santri, besok ben tetep dadi umat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Jangan keluarga muslim anake gak iso ngaji, malah lebih bangga kalau putranya menjadi juara matematika daripada bisa membaca Al-Qur'an. Niku kudu ngisi-ngisi. Sebab pikirane luwih abot donyane timbang akhirate. Mboten ngoten, kudune pikirane kudu seimbang. Ya donyane ya akhirate, ya akhirate ya donyane. Ya juara matematika ya pinter maca Al-Qur'an iku namene seimbang. Ora abot sisih. Nek abot sisih dadine ya jumplang. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bapake muslim, anake gawene main. Ibuke hajah, anake ora genah. Kelakuane gladrah, disenani bantah, ngleno malah ada lomah. Wah, repot iki. Bapake haji, anake gak iso main judi. Sapa? Anake gak iso ngaji, gawene main judi, main remi, ngombe whisky, disenani wani, dituturi bantai, pelilihi malah mecicili, ngleno malah ada TV. Alhamdulillah. Isya Alhamdulillah ilo. Piye lo? Jangan bagi.
Nggih, Masya Allah. Pengen kagungan putra saleh salihah mboten wonten obate kejaba dipun didik bab agama. Ingkang nomor kalih kita namakan akhlakul karimah, budi pekerti ingkang luhur. Putra ingkang budi pekerti ni luhur niku putra ingkang utama sing ngerti sabo sito ngajeni marang wong tuwa salah bawa tindak tanduke munamuni sarwa prasaja akhire disenengi mring sasama Allahumma amin ya rabbal alamin. Kudu bakti marang wong tuwa loro, terutamanya kepada ibu. Ibu adalah orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari ibu mengandung kita semuanya. Yen apa mboten? Mula aja sekali-kali ora bekti marang ibu. Kok nganti ora bekti marang ibu mesti bakal nepelakna saka Allah Subhanahu wa taala. Contone sing gampang sinten Alqomah. Alqomah niku sahabate Kanjeng Nabi. Taat ngibadahe, taat maring Allah, taat maring Kanjeng Nabi. Ning siji sing dilalekno nggih menika ibune sing ngandung sing lairne sing totoane nyawa nalika nglairne Alqomah niku dilalekno. Pernah menyakiti hati ibunya. Lho niku Alqomah. Ngibadahe taati nang Gusti Allah karo ning Kanjeng Nabi gak maido. Perkara salate, perkara zakat, perkara poso ora maido. Ning ora bekti marang ibu niku Alqomah. Jelalahe pada suatu hari Alqomah itu sakit keras. Lah Kanjeng Nabi sing salat jamaah kali sahabat liyane nggih ya rada aneh. Lha iki Alqomah ning ndi kok ora salat jamaah bareng awake dhewe iki sahabat? Alqomah ning ndi? Lah sahabate Alqomah kang ngertos nggih ngeten. Sahabate Kanjeng Nabi kang ngertosnya Alqomah niku lara nggih ngeten. Nun sewu Kanjeng Nabi Alqomah sakit keras di rumahnya. Lara. Sakitnya parah. Akhirnya kalian Kanjeng Nabi, kalian sahabat diendangi. Diendangi, ditelok keadaane Alqomah ki saiki piye. Setelah sampai di rumah Alqomah, dilihat di situ Alqomah sedang terkapar, sakitnya keras dan sedang menderita antara hidup dan mati. Arep mati ki gak mati-mati. Ya kuwi mau sakaratul maut, ya kejiat-kejiat kuwi mau. Niku Alqomah. Kanjeng Nabi dhewe ya heran. Lah iki Alqomah mati wae kok angel kok kaya ngene iki sebabe apa? Muga Alqomah ki ya taat maring Allah, bekti nang aku. Lah iki ki Alqomah mati wae angel iki sebabe apa? Akhirnya ibune Alqomah dipanggil kalian Kanjeng Nabi. Sesampainya di situ ibune Alqomah ditakweti kalian Kanjeng Nabi. Nun sewu nggih ibu, menika Alqomah badhe mati kemawon ku angel. Niki nggih Alqomah niku taat maring Allah, takwa maring Ilahi, taat maring kula. Ning napa kok badhe mati mawon ku angel? Kesalahan apa yang telah diperbuat Alqomah nggih ibu? Ibune nek jawab pripun? Dan saya bukan jenabi, Alqomah memang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Neng setunggal engkau dipulale akan kanjeng Nabi, Alqomah mboten bekti marang ibu. Alqomah pernah menyakiti hati ibunya, sehingga ibunya berjanji tidak akan pernah memaafkan Alqomah. Kanjeng Nabi nyuwun berulang kali datang ibunya Alqomah untuk memaafkan kesalahan Alqomah. Neng ibunya Alqomah tetap pada pendiriannya tidak akan pernah memaafkan Alqomah. Akhirnya Kanjeng Nabi perintah datang para sahabat kon golek kayu bakar, kon ngumpulne kayu bakar. Kayu bakar wis ditata, geni diurutne, geni mulat-mulat. Lah ibunya Alqomah dhewe ya heran. Lho nun sewu Kanjeng Nabi menika geni mulat-mulat saperlu kangge napa nggih Kanjeng Nabi? Ibunya Alqomah ngaten. Kanjeng Nabi jawab pripun? Niki geni mulat-mulat kangge kula gunake nggih bakar Alqomah agar cepet. Wis mati malah mikir. Kula nggih bakar Alqomah biar Alqomah ini cepat mati dan bebas dari penderitaan yang berkepanjangan.
Namun hati ibu manakah yang tega melihat anaknya akan dibakar? Mesti gak tega. Gini apa mboten? Jenengan tega putrane jenengan arep dibakar, Bu. Tega napa mboten? Mboten. Semanten nugi ibune Alkomah. Ibune Alkomah nggih mboten tega nek Alkomah dibakar. Akhirnya timbullah rasa iba di hati ibu Alkomah. Sehingga ibune Alkomah mau memaafkan kesalahan Alkomah. Setelah dimaafkan kesalahan Alkomah oleh ibunya, akhirnya Alkomah dapat mengembuskan nafasnya yang terakhir dan mati husnul khatimah. Niku Alkomah. Sejak kejadian itu, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu, sakit toh? Sakit, yo, ngiringi yo. Yo, tarik mang. Hayo, tarik mang. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan dunia, isinya belumlah sepadan sebagai balasan ibumu melahirkan. Doanya terkabulkan, beramat di dunia kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka ridanya ibumu, rida Tuhan cua syurganya Tuhanmu. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Mulai saking menikah khususnya adik Guntur kalian adik Jami'an, jangan sampai jadi anak yang durhaka kepada ibu dan juga kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, yang telah mendidik dan juga membiayai kehidupan. Belum panjenengan sedaya sebagai orang tua harus mau dan mampu menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti ingkang luhur. Niku menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti ingkang luhur. Niku si nomor tiga. Si nomor sekawan. Yang nomor empat, menjauhkan anak dari yang namanya kemungkaran dan juga kemaksiatan, khususnya yang namanya minuman keras, permainan judi, remi, kertu, dan juga yang namanya obat-obatan terlarang, narkoba. Niku waktu aku duwi so ngedoh nih saka sing jenenge kemekaran kemaksiatan iku. Bocah anak sing soleh solihah, harapan masa depan, sing patut diarani anak harapan masa depan sing soleh solihah, kui ngono saliyane anak sing iman takwa. Gimana kok anak yang berakhlakul karimah, budi pekerti ini sing luhur, lan jauh dari yang namanya kemungkaran dan juga kemaksiatan, anak yang berilmu dan beriman, beriman dan bertakwa Allah. Hadirin yang kami mulya, niki dalu niki acarane hitanan tasyakuran wali manu hitan, hitanipun adik Guntur dengan adik Jami'an. Apalagi dengan hitanan ini, adik Guntur dengan adik Jami'an itu harus mau menjaga dirinya sendiri, harus tambah lebih dewasa pikirannya ya Dek Guntur ya. Ya Dek Jami'an ya. Dek, sing jenenge hitan. Hitan kuwi ngono. Ya hitan. Hitan nek cara Madiun niku sunat niku lho. Cara Semarang mriki nggih napa? Ya sunat. Sunat, supet, selam lan sak liyane. Khitan itu menurut Ibnu Hajar adalah isim masdar yang berasal dari kata khotana, yang artinya memotong sebagian anggota badan yang khusus. Anggota badan yang khusus itu adalah ya khusus. Ya khusus. Ada yang bilang yang namanya khitan itu adalah memotong kulit kulup. Kulit kulup adalah ya kulit kulup. Kulit anak dewe. Ah kayak enggak tahu aja, enggak perlu dong dibicara men. Wah. Isan jeret iki lho piye to. Hitan niku umumnya teng tiyang jaler, nek tiyang putri niku nggih wonten sing dikitan, cuma kurang umum. Mriki Semarang wonten tiyang setri dikitan? Mboten wonten. Wonten nek Madiun gak enek. Ora enek Madiun. Lah iki ya ora. Oh berarti mau balik ke yora khitan yora pediun ora nek oke nek Semarang wonten nggih khitan, tiyang putri di khitan wonten nggih, wonten. Nek Madiun mboten wonten lho. Grandong iso muni astagfirullah lho. Lho sing jenenge khitan itu sebagian ulama ya do ya ruwakno. Khitan itu ada yang menghukumkan sunnah, ada yang menghukumkan wajib. Nek kanggone wong Islam lanang niku hukume wajib. Kena son. Wong Islam lanang niku wajib dikhitan. Sebabe wong Islam kowe awet mau muni bakso ya apa to jene? We mule tak juwata sih we. Titanana we, tak dongane we ra payu rabi we. Oh iya ngesakne ya. Ora sida le ngesakne aku. Wah iya we muni bakso terus aku mulai ra tak tukoni baksomu. Ora ragu ya aku. Ngeten. Jenenge wong Islam iku wajib ngadep maring Allah. Kanting lampahi salat. Lah nalika sholat harus dalam keadaan bersih dan suci.
mula bocah ga urung dihitan niku berarti urung resik. Lah supaya ampere resik niku ya kudu dihitan. Apa nih sing dihitan ya kuwi maung. Ya barang sing khusus itu tadi. Hitan niku rak manut Nabi Ibrahim kene napa mboten? Hitan niku ada sejak masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sing jenenge Nabi Ibrahim niku khitan ing yuswa 80 taun. Yo, nek cara sakniki kok tuwek men. Lho, tiyang sien niku umure dawa-dawa, Pak, Bu, ora kaya wong saiki. Jenenge tiyang sakniki niku umure paling ya paling-paling 80 100 ra ngoten to. Nek wong dhisik umure dawa-dawa, matekane 1000 taun barang. Lah saniki mu hitan apa to gunane hitan? Gunane hitan iku jarene ya ben apik. Apa yang dalam wujude, ya apa yang dalam gunane niku jarene. Lho, jenenge jarene ku ya ora tau to. Ya jarene to, Dul. Aku kan muni jarene. Lho, niku leres napa mboten? Leres napa mboten? Terus langge, bener toh, lah iya, jarene toh. Aku mau ini kan jarene, apa yang dalam wujudnya, apa yang dalam gunane. Mulai dengan dihitanya adik Gunter dan adik Jami'an, Derisma mengucapkan selamat dengan modelmu yang baru. Iya iya, semoga dapat bermanfaat dan bisa tambah lebih dewasa. Pola pikirannya juga tambah lebih dewasa dan mudah-mudahan dapat memenuhi harapan kedua orang tua gimana bapak solehkan sekeluarga menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi agama nusa dan bangsa menjadi harapan masa depan yang soleh. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apalagi sekarang kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, termasuk sekarang kita menghadapi berbagai macam rintangan. Gimana kalau saat ini zaman ini gak karu-karuan, zaman yang masih runjang. Marilah khususnya bapak solekan sekeluarga lan umumnya pun panjenengan sedaya, monggo kita bentengi iman lan takwa maring Allah subhanahu wa ta'ala lan ngatah-ngatahkan anggone maos istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Tarik mang yo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal
ade saking pala rusaing zaman. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal sakit pecah ganti husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Akhiru kalamu syukum walang sibi taqwallah ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.